Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita membahas tentang kisah para nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyambung kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, wa huwal karim ibnul karim ibnil karim ibnil karim. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, dan anak dari orang yang mulia. Jadi garis keturunan yang mulia sejak dari Yusuf alaihissalam, kemudian bapaknya Ya'qub, kemudian Ya'qub bapaknya Ishaq, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan ini adalah silsilah adz-dzahabiyah, garis keturunan emas, yang tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki garis keturunan seperti beliau alaihi salam. Kita telah sampai di pembahasan bahwasannya ya, Yusuf alaihi salam memberikan penjelasan tentang ru'ya atau mimpi seseorang ya, sahib as-sijen ya, penghuni penjara. Pada saat itu Yusuf alaihi salam ya, masuk penjara bersama dua orang ya, dua orang laki-laki. Kemudian Yusuf alaihissalam ya menafsirkan mimpinya, yang dikatakan bahwasannya salah satu di antara kedua pemuda tersebut akan selamat atau akan dibebaskan. Ya, ikhwati fiddin, setelah Yusuf alaihissalam ya, menafsirkan, kemudian salah satu di antara mereka benar ya, selamat. Maka Yusuf alaihi salam menitipkan pesan kepada orang yang selamat tersebut, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Yusuf alaihi salam berkata kepada orang yang ya, diketahui akan selamat, ya, jelaskanlah keadaanku ya, kepada tuanmu, kepada raja. Ya, kepada raja. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum ya. Sama-sama kita ketahui bahwasannya Yusuf alaihi salam ya dipenjara karena ya, kezaliman ya, karena kezaliman ya, dia dizalimi. Ya, bahwa Yusuf alaihi salam tidak bersalah. Maka tolong ya, maka Yusuf alaihi salam meminta pertolongan untuk ya, ceritakanlah ya, sebut-sebutlah kisahku ini, tentangku ini, kata Yusuf alaihissalam, ya, di sisi raja, ya, moga-moga akan, moga-moga Yusuf alaihissalam dibebaskan. Akan tetapi, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, ya. Kemudian, syaitan membuat, ya, pemuda atau laki-laki yang selamat tadi, yang akan berkhidmat kepada raja tadi, lupa, ya, lupa untuk menyebut Yusuf alaihissalam. Maka falabitha fis sijni bin asinin, maka Yusuf alaihissalam bertahan di dalam penjara ya bin asinin ya, dalam waktu yang lamanya, dalam ya tahunan ya, disebutkan ulama sab'u sinin ya, 7 tahun lamanya ya, bin 7 tahun lamanya. Kemudian ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, apa yang terjadi setelah sekian lama, 7 tahun lamanya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, takdirkan Raja Mesir bermimpi. Ya. Tiba-tiba Raja Mesir bermimpi. Kemudian
dari mimpi tersebut ya, raja bercerita kepada pemuka-pemukanya, ya, kepada menteri-menterinya, pada orang-orang terdekatnya. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin yusimani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya, ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ya. Maka raja ya, mengumpulkan seluruh menterinya, orang-orang terdekatnya, ya, orang-orang ahli-ahli tafsir mimpi pada saat itu, ya, karena sama-sama kita ketahui bahwasannya di zaman Yusuf alaihissalam, ya, orang-orang lagi ngetren, ya, lagi boomingnya tuh menafsirkan mimpi, ya, sedikit-sedikit menafsirkan mimpi, ya, sedikit-sedikit tafsir mimpi, ya. Jadi raja, ya, bermimpi, mimpi yang aneh, ya, mimpi yang aneh. Ia mengatakan kepada pemukanya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Serta aku juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lainnya kering. Ya ayyuhal mala', maka wahai pemuka, wahai menteri, jelaskanlah kepadaku mimpiku tersebut. In kuntum lirru'ya ta'burun, jika kalian ya terhadap mimpiku tersebut mengetahuinya, ya, mentakwilnya. Ya ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya. Jadi seharusnya 7 ekor sapi yang kurus itu yang dimakan, ya. Akan tetapi di dalam mimpi ini raja melihat bahwasanya 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Jadi aneh. Ya, sangat aneh. Ya, maka ini hal atau mimpi ini ya sangat serius, ya. Hal yang sangat serius, maka raja pun mengumpulkan. Akan tetapi, ya, qadarullah, tidak ada satupun yang bisa menafsirkannya. Tidak ada satu orang pun dari menterinya, dari orang-orang terdekatnya yang mampu menakwil atau menafsirkan mimpi raja tersebut. Ya. Kemudian disebutkan dalam kitab, ya, Fabihudahu Muqtadih, karya Syekh Uthman Al-Khamis, ya, bahwasannya al-masyhur indal ulama, yang masyhur di kalangan ulama, nama raja Mesir pada saat itu yaitu Ar-Rayyan ibn al-Walid, ya, Ar-Rayyan ibn al-Walid, ini riwayat yang masyhur, dan beliau dari suku Hyksos, ya, suku Hyksos berarti ya, beliau bukan dari suku yang sama dengan raja Mesir pada di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi di zaman Yusuf alaihissalam, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, raja Mesir pada saat itu dinamakan Al-Malik. Ya, makanya Allah membedakan penyebutan Al-Malik dengan Fir'aun. Ya, Al-Malik ini adalah raja yang dari keturunan Hyksos, ya. Suku Hyksos, sementara Fir'aun dari suku Akbab. Ya, jadi berbeda. Ini menguatkan pendapat dari Thahir Ibni Asyur, ya, yang mengatakan bahwasannya berbeda, ya, antara raja di zaman Nabiullah Musa dan raja di zaman Nabiullah Yusuf alaihi wassalam. Tayyib. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Setelah raja memaparkan mimpinya dan tidak ada satupun yang bisa menakwilkan, ya. Ya, alih-alih menakwilkan malah mereka ya mengatakan qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi 'alimin. Malah mereka menjawab, itu hanyalah mimpi-mimpi yang kosong. Ya. Dan kami sekali-sekali tidak mampu menakwilkan mimpi tersebut. Kata pemuka kaum, ya, kata menteri-menterinya. Jadi, qalu adghasu ahlam. Ini adghas, ya, dari dogos. Artinya, sesuatu hal yang bercampur baur. Ya. Seperti benang, layaknya benang kusut. Ya. Sulit untuk kita tarik. Apanya, asal benangnya tersebut. Jadi, dogos artinya benang yang kusut, ya, yang bercampur baur, ya, tidak jelas, ya, yang mana atas, yang mana bawah, yang mana kiri, yang mana kanan, yang mana belakang, yang mana depan. Ya, jadi kata menteri kerajaan pada saat itu, qalu adghasu ahlam. Ya, ini hanya mimpi-mimpi yang kosong, ya, layaknya benang kusut, ya, campur baur. Maka kami tidak mampu untuk mentakwilkannya. Ya, jadi terkadang seseorang, ya, bermimpi, ya, dalam tidurnya bermimpi, ya, suatu hal yang
berbeda-beda. Nah, jadi mimpi yang satu dengan mimpi yang lain ya, kemudian berganti lagi mimpi yang lainnya dalam satu kali, dalam satu tidur ya. Nah, jadi ada mimpi-mimpi yang berbeda-beda dalam satu tidur. Nah, ini dogos disebutnya. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin. Maka mereka katakan ini mimpi yang kosong saja, mimpi yang enggak jelas, ya, campur baur. Maka kami enggak mampu untuk mentakwilkannya. Kata ulama ya, ya, ini adalah bentuk dari kesombongan ya, ujub ya. Ya, kesombongan mereka. Ya, ini bentuk kesombongan mereka. Bukan yang mereka mengatakan kami tidak tahu, wahai raja, enggak tahu kami. Tapi mereka mengatakan ini logos saja, ini mimpi yang kosong aja. Ya, tidak ada maknanya. Ya, ya, tidak ada maknanya. Harusnya mereka mengakui bahwasanya mereka tidak tahu. Ya. Harusnya mereka tidak tahu. Baik. Maka ini disebut apa? Jahlun murakkab. Ya, ini kebodohan atau kejahilan yang ya, kejahilan di atas kejahilan ya. Dia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak tahu. Nah, disebut jahlun murakkab. Ya, jadi mereka mengatakan ini hanya mimpi yang kosong, kami tidak mampu menakwilkannya. Bukannya mereka bilang kami enggak tahu lah. Karena ya, menunjukkan kesombongan yang ada pada diri mereka. Ikhwati fiddin azanillah. Ya. Kemudian ya, ya. Salah seorang ya, pembantu kerajaan ya, pembantu kerajaan, dan dia adalah orang yang selamat dari penjara ya, orang yang selamat dari tuduhan ya, yang bersama Yusuf pada saat itu ya. Jadi ada dua orang pemuda ya, yang satunya yang selamat itu ingat ya, waqala alladzina ja minhumma waddakara ba'da ummah, tiba-tiba ingat, ingat akan Yusuf alaihi salam, bahwasanya Yusuf apa mampu ya, atau ya, bisa menakwilkan, menafsirkan mimpi. Baik. Waqala alladzina ja minhumma waddakara ba'da ummah ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Orang yang selamat di antara dua orang tersebut teringat Yusuf ya, setelah ya, ba'da ummah, ummah yakni waktu yang lama. Ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Dia pede untuk mengatakan kepada raja, aku akan beritahu kepadamu tentang orang yang pandai tersebut untuk menakwilkan mimpi itu. Ya, untuk menakwilkan mimpi tersebut. Kemudian fa'arsilun, maka utuslah aku kepadanya. Fa'arsilun, maka utuslah aku kepadanya. Tabiqati fid din azinallah wa iyyakum jami'an. Ya. Bagaimana ya, kalau kita kembali ke cerita yang lalu ya, bahwasanya Yusuf alaihissalam ya, menitipkan pesan kepada orang yang selamat tersebut untuk menceritakan perihalnya. Ya, kemudian seandainya orang tersebut ingat dan menceritakan langsung, maka bisa saja terjadi Yusuf dibebaskan pula ya. Yusuf dibebaskan pada saat itu. Maka kalau seandainya ya, Yusuf alaihissalam ya, diselamatkan pada saat itu, ya, belum tentu Yusuf alaihissalam ya, akan mendapatkan ya, ya, mendapatkan hal-hal yang akan ia dapatkan pada hari-hari selanjutnya. Maka kata pepatah Arab ini, rubba dharratin nafi'ah. Ya, pepatah Arab mengatakan ya, betapa banyak ya, hal-hal yang kita lihat kemudorotan ya, hal-hal yang secara kasat mata ya, mudorot ya, ternyata ada manfaat di balik itu. Ya, ada manfaat di balik itu. Jadi lupanya seorang yang bebas tadi ya, yang ditakwilkan mimpinya oleh Yusuf alaihi salam, kemudian dia bebas, kemudian dia kembali bekerja atau berkhidmah kepada kerajaan, seandainya ia ingat pada saat itu, maka Yusuf ya, ya. Nah, mungkin Yusuf selamat, kemudian ya, dia kembali ke Palestina mungkin, atau ya, Yusuf selamat dan tidak mendapatkan ya, tahta atau kejayaan yang akan dia dapatkan nanti ya, seandainya orang tersebut ingat. Ternyata syaitan buat lupa orang tersebut ya. Kemudian Yusuf bertahun lamanya tinggal di penjara. Jadi ya, ikhwati fiddin ya, bahwasannya Yusuf alaihissalam ya, bertahun-tahun di penjara menunggu untuk
diingatkan atau disebut-sebut namanya di sisi raja, ya, ternyata lupa. Akan tetapi qadarullah, orang tersebut yang Yusuf alaihissalam ya ingin untuk ia sebutkan tentang dirinya, ingat ketika dibutuhkan, ya, ketika Yusuf alaihissalam dibutuhkan. Tadinya Yusuf alaihissalam hanya mentakwilkan mimpi orang, ya, mimpi orang biasa, ya. Nah, tetapi qadarullah, karena dia lupa, maka saat ini Yusuf akan menafsirkan mimpi seorang raja, orang yang sangat berpengaruh tentunya. Tayyib. Fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dia ingat, wadzakara ba'da ummah ana unabbi'ukum bita'wili farsilun. Aku ingat ada di penjara itu ada namanya Yusuf, ya. Dia bisa menafsirkan, menakwilkan mimpi. Maka kirimkanlah aku kepadanya, utuslah aku kepada Yusuf alaihissalam. Kemudian raja pun mengutus, ya, laki-laki tersebut kepada Yusuf alaihissalam untuk menanyakan mimpi, menanyakan takwil dari mimpinya. Tayyib, qad fi din anzalallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Yusuf ayyuhas-siddiq, ya, dia pemuda tersebut, laki-laki tersebut menemui Yusuf alaihissalam. Yusuf ayyuhas-siddiq, aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisatin la'alli yan-nas la'allahum ya'lamun. Ya, mungkin kemudian dia mengatakan, wahai Yusuf, ya, mendatangi Yusuf di dalam penjara, wahai Yusuf, ayyuhas-siddiq, ya, yang memuji Yusuf alaihissalam, ya. Dia memuji Yusuf alaihissalam, ayyuhas-siddiq, orang yang sangat dipercaya, takwilkanlah mimpiku tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang tersebut untuk mereka mengetahuinya, supaya mereka mengetahuinya. Ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Lihatlah bagaimana Yusuf alaihi salam, ya, tidak marah sama sekali, ya. Yusuf tidak menunjukkan bahwa dirinya kecewa, ya. 7 tahun lamanya, bayangkan, orang yang sudah ditolong Yusuf alaihi salam kemudian melupakan Yusuf alaihi salam. Tetapi Yusuf tidak mencela apapun, tidak marah, ya, tidak menunjukkan kekecewaan, ya. Ya, tidak menunjukkan kekecewaan, ya. Tidak pula Yusuf alaihissalam, ya, mensyaratkan aku akan menjawab mimpi ini dengan syarat A, B, C, la, ya. Yusuf tidak mensyaratkan apapun, ya. Yusuf tidak mensyaratkan apapun, karena kalau kita lihat wajar, ikhwati fiddin, ya, Yusuf alaihissalam di dalam penjara, ya, dizolimi, ya. Kemudian ia disuruh untuk menakwilkan mimpi, wajar dia mengajukan syarat, ya. Wajar dia mengajukan permintaan-permintaan, ya, untuk dibebaskan, untuk dibersihkan namanya. Ya. Tapi Yusuf alaihissalam tidak. Ya, Yusuf ikhlas, ya, membantu orang tersebut. Maka Yusuf alaihissalam, ya, tanpa syarat, tanpa marah, tanpa kecewa menjawab. Ya, menjawab mimpi tersebut. Qala tazra'un sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kemudian, ya, Yusuf menjawab, bercocok tanamlah kamu, ya, di 7 tahun berturut-turut, ya, 7 tahun, ya, yang akan datang, maka, ya, bercocok tanamlah. Kemudian apa yang kamu tuai, apa yang kamu panen, ya, biarkan di tangkainya. Ya, biarkan di tangkainya. Kecuali sedikit yang kamu makan. Jadi Yusuf alaihissalam, ya, ikhwati fiddin, ya, bagaimana Yusuf alaihissalam tidak hanya menafsirkan mimpi, tapi memberikan solusi pula. Kalau seandainya Yusuf alaihissalam, ya, hanya menafsirkan mimpi, ya,
Ia mengatakan 7 tahun, maksudnya 7 tahun 7 ekor sapi dimakan 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi ekor kurus, ya. Itu artinya adalah ya nanti akan terjadi 7 tahun musim panas, ya. Kemudian 7 tahun ya musim panen, ya. Kemudian ini dan itu. Tapi tidak, Yusuf alaihissalam memberikan solusi, ya. Memberikan solusi. Yusuf mengatakan ya, jadi 7 tahun yang akan datang maka bercocok tanamlah, ya. Bercocok tanamlah. Kemudian panen, ya. Kemudian makanlah sedikit-sedikit, ya. Dari sisa panen itu kalian simpan, ya. Sisa panen itu kalian simpan, makanlah sedikit-sedikit dan jangan dibuka, ya. Fadharuhu fi sumbulih, jangan dibuka dari tangkainya, ya. Bulir-bulir gandum itu jangan dibuka dari tangkainya, ya. Jangan dikupas, ya. Supaya apa? Supaya masih kuat, ya. Masih kuat dan tidak, ya, tidak mudah busuk dan lain sebagainya. Ya, Yusuf mengatakan, ya makan sedikit-sedikit, sisanya simpan di ya, di lumbung kalian. Ya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian Yusuf mengatakan, ya sesudah tahun bercocok tanam tersebut, ya, setelah 7 tahun panen, maka akan datang 7 tahun paceklik. Ya, yang sangat sulit. Maka kalian akan menghabiskan, ya, akan mengeluarkan apa yang kalian simpan di dalam lumbung tersebut, ya. Maka kalian akan menghabiskan makanan tersebut, ya. Jadi apa yang sudah disimpan di dalam lumbung di 7 tahun paceklik yang akan datang, kalian akan menghabiskan seluruhnya. Ya, itulah kalian habiskan. Baik. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian tsumma ya'ti min ba'di dzalik 'amun fihi yughatsun nas wa fihi ya'sirun. Maka akan datang tahun-tahun setelahnya, ya, yughatsun nas, ya, turun hujan yang sangat lebat. Ya, manusia diberi hujan yang sangat lebat dan di saat itu kalian akan memeras, ya, anggur, ya, memeras anggur itu panen. Anggur, panen anggur, kemudian kalian akan meminum, memeras dan minum anggur tersebut, ya. Taib, setelah Yusuf alaihissalam, ya, memberitahu kepada utusan raja ini, ya, maka utusan raja ini pun kembali kepada raja dan memberitahukan, ya, tafsiran dari mimpinya tersebut. Maka raja bertanya, ya, siapa Yusuf alaihissalam, ya? Ya, siapa yang menakwilkan mimpi ini? Siapa Yusuf itu? Ya. Maka, ya, orang tersebut, pemuda tersebut pun menceritakan tentang Yusuf alaihissalam, ya. Yusuf alaihissalam adalah seorang pemuda yang kada wa kada, ya, begini begitu, ya, pernah dituduh menzinahi istri menteri, kemudian ya, digoda oleh wanita Mesir pada saat itu, ya. Ila akhirih. Ya. Maka raja pun ingin mengetahui Yusuf lebih dekat. Maka ia ya, kembali mengirim utusan untuk membawa Yusuf alaihissalam kepadanya. Wa qala al-maliku tuni bih. Maka bawalah Yusuf kepadaku. Ya. Sini, suruh Yusuf mendatangiku. Falamma ja'ahu ar-rasul qala rji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihin 'alim. Kemudian setelah utusan raja datang kepada Yusuf, ya, yang saat itu Yusuf masih di dalam penjara, maka Yusuf mengatakan kepada mereka, balik kalian, ya, kembali kalian kepada raja dan tanyakan kepada raja bagaimana perihal tentang wanita yang melukai tangannya, memotong-motong tangannya, ya, sungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Jadi Yusuf alaihissalam, ya, tidak langsung ingin keluar penjara kemudian menemukan raja, tidak. Yusuf alaihissalam tetap menjaga, ya, iffahnya, ya, tetap menjaga kesucian dirinya. Yaitu apa? Yusuf alaihissalam ingin dibersihkan namanya dulu, ya, ingin, ya, di apa namanya, dinaikkan martabatnya, ya, tidak mau dia diinjak-injak, apalagi, ya, namanya masih, ya, masih kotor, ya. Jadi Yusuf alaihissalam ingin dibersihkan dulu namanya. Ya, maka diingatkan Yusuf, ingat nggak, ya, tentang wanita-wanita yang memotong-motong tangannya? Tentu ingat, ya, karena pada saat itu zaman tersebut, ya, cerita tersebut heboh, ya,
berita tersebut heboh di Mesir. Maka Yusuf alaihissalam ingatkan tentang perihal wanita yang memotong tangannya. Coba ingatkan dulu kepada raja. Kemudian raja pun setelah mendengar permintaan Yusuf alaihissalam, kemudian raja pun mengumpulkan wanita-wanita Mesir pada saat itu. Dan salah satu di antaranya adalah Imra'atul Aziz, istri menteri Mesir pada saat itu. Kemudian raja berkata kepada wanita tersebut, qala ma khutbukunna idrawatunna Yusuf an nafsih. Raja bertanya, bagaimana keadaanmu, bagaimana pendapatmu kepada Yusuf alaihissalam, bagaimana pendapatmu ketika kamu menggoda Yusuf alaihissalam, apa pendapatmu tentang Yusuf? Maka mereka menjawab, qulna hasya lillah ma 'alimna 'alaihi min su. Qulna hasya lillah ma 'alimna 'alaihi min su. Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Kami tidak melihat keburukan ada pada diri Yusuf alaihissalam. Ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, kita lihat mereka mengatakan qulna hasya lillah. Wanita Mesir mengatakan qulna hasya lillah. Maha suci. Ini isyarat bahwasannya, kata ulama, ini isyarat bahwasannya mereka mengenal Allah. Mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi mereka musyrik. Dan ini menguatkan pendapat Thahir bin Asyur, bahwasannya beda zaman Mesir zaman Yusuf dan Mesir zaman Fir'aun, zaman Musa alaihissalam, berbeda. Jadi mereka mengatakan kulna hasyalillah, maha sempurna Allah. Mereka mengenal Allah. Akan tetapi mereka musyrik. Kalau kita flashback ke cerita sebelumnya, bahwasannya ketika istri menteri ketahuan Imra'atul Aziz ketahuan, maka Al-Aziz atau menteri mengatakan kepadanya, Yusuf arid an hadha, Yusuf lupakan ini, wastaghfiri li dhanbik. Maka minta ampunkanlah kepada Tuhanmu. Minta ampunlah kepada Allah. Jadi mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Allah Ta'ala, dan mereka syirik. Dan mereka juga berbuat kesyirikan. Tapi khatifidin azinallah wa iyyakum jami'an. Ma'alimna alih min su, kata wanita Mesir, kami tidak mengetahui sedikit pun keburukan ada di dalam diri Yusuf alaihissalam. Qalat imra'atul aziz al-an hashasal haqq. Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Kemudian setelah ditanyakan secara umum kepada ditanyakan raja secara umum kepada wanita Mesir yang ada pada saat itu, maka istri Al-Aziz, istri menteri juga memberikan argumen, mengakui bahwasannya Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Dia mengatakan, jelaslah kebenaran dari Allah, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya. Dia mengakui dirinya bahwasannya aku yang menggoda Yusuf alaihissalam, dan Yusuf alaihissalam benar-benar orang yang termasuk orang yang benar. Taib ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Di sini istri Al-Aziz, istri menteri, menyucikan nama Yusuf, menyucikan nama Yusuf, dan inilah yang diingin Yusuf alaihissalam. Yusuf ingin clear semua, semua jelas dirinya tidak bersalah, bahwasanya dirinya lah yang dizolimi, dan Yusuf alaihissalam keluar dari penjara dengan keadaan bersih dari segala tuduhan, bersih dari segala tuduhan. Kemudian istri Al-Aziz mengatakan, "Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin." Yang demikian itu agar dia, Al-Aziz, mengetahui bahwasannya aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di dalam rumah. Jadi bahwasannya
Yusuf alaihissalam ya mengatakan hal yang demikian ya, pengakuan Imra'atul Aziz ya, demikian supaya juga mereka semua mengetahui bahwasannya tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apapun ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi tipu daya orang yang berkhianat ya. Jadi istri menteri pun ya terjelaskan atau istri Al-Aziz ya, istri menteri juga dia terlepas dari tuduhan bahwasannya dia telah berbuat ya, berbuat zina dengan Yusuf alaihissalam ya. Baik. Kemudian ia mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi." Ya. Aku tidak menyatakan diriku bebas ya dari kesalahan. Yusuf alaihissalam mengatakan, ya, aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi diakui Yusuf alaihissalam, ikhwati fiddin, bahwasannya an-nafs ya, an-nafs jiwa kita ya, la ammaratun bisu ya, selalu mengajak ya condongnya itu kepada keburukan. Ya, jadi jiwa kita ini condongnya kepada keburukan kecuali yang Allah beri hidayah. Kecuali jiwa yang Allah beri rahmat, Allah beri petunjuk. Ya. Maka bukan Yusuf alaihissalam bukan mengatakan aku ini suci, tidak mungkin aku berbuat keburukan semacam itu. Kan tapi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwasannya hati atau jiwa itu mendorong ya, mengajak kepada keburukan kecuali yang Allah berikan hidayah. Jadi memang diakui bahwasannya aku ini enggak orang yang suci total lah. Ya. Karena an-nafs jiwa itu mengajak kepada keburukan. Karena tapi Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk dan rahmatnya. Inna Rabbi ghafur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khotifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, setelah penjelasan dari wanita-wanita Mesir ya, pada saat itu ya, didengarkan oleh semua orang ya, dan raja telah ya, memberikan persaksian kepada wanita-wanita tersebut bahwasanya Yusuf alaihissalam tidak bersalah, Yusuf alaihissalam terlepas dari tuduhan-tuduhan yang buruk ya, maka Yusuf alaihissalam pun keluar dari penjara. Kemudian ikhwati fiddin, raja mengatakan ya, wa qala al malik tuni bih, raja mengatakan bawalah sini Yusuf alaihissalam ya, astakhlishu li nafsi ya, bawa Yusuf alaihissalam kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang terdekatku, sebagai orang yang dekat kepadaku. Jadi Yusuf alaihissalam dipanggil untuk menjadi orang-orang terdekat Raja Mesir pada saat itu. Falamma kallamah qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Kemudian Yusuf alaihissalam dan raja berbincang-bincang dan raja pun mengatakan sesungguhnya mulai hari ini Yusuf, wahai Yusuf, mulai hari ini ya, engkau menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan kami sangat percaya kepadamu Yusuf. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Bagaimana kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya membalikkan keadaan Yusuf alaihissalam berkat dari kesabaran Yusuf alaihissalam, berkat dari
ketaatan Yusuf alaihissalam, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan bertahun-tahun lamanya. Ikhwati fiddin, bertahun-tahun lamanya ya keterpurukan menimpa Yusuf alaihissalam, cobaan demi cobaan. Ya, mulai dari dilemparkan ke dalam sumur, kemudian diperbudak, kemudian dituduh berzina, kemudian dipenjara, Allah subhanallah, bertubi-tubi, ke cobaan yang diterima Yusuf alaihissalam. Kemudian ketika Yusuf ada celah untuk bebas, setelah membantu orang yang akan selamat dari penjara tersebut, lupa. Orang tersebut lupa dan Yusuf alaihissalam harus harus menetap di penjara bertahun-tahun lamanya. Ya. Ini ujian yang bertubi-tubi yang terima Yusuf alaihissalam. Dan pada saat ini maka Yusuf alaihissalam ya Allah subhanahu wa ta'ala balikkan keadaannya dari terburukan menjadi kejayaan. Yusuf alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi di kerajaan Mesir pada saat itu. Di kerajaan Mesir pada saat itu. Kemudian qala ja'alni ala khazainil ard, maka Yusuf alaihissalam ketika tahu bahwasanya dia akan menjadi seorang yang terdekat dengan kerajaan, orang terdekat raja, maka ia meminta, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan Mesir. Sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi sangat berpengetahuan. Jadi ala khazainil ard, jadikanlah aku sebagai khazain, bendahara al-ard. Al-ard itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu al-ard adalah suatu tempat yang diletakkan di dalamnya sisa atau hasil panen yang berlebih. Jadi panen-panen dari Mesir pada saat itu dikumpulkan di dalam satu lumbung yang besar, itu surplusnya artinya berlebih dari hasil-hasil panen yang ada, dan itu yang akan dikelola. Itulah arti al-ard. Jadi suatu lumbung yang besar makanya dinamakan al-ard karena dia ditanam di dalam suatu tempat di bawah tanah. Kemudian sungguhnya aku orang yang pandai menjaga amanah, kata Yusuf alaihissalam. Jadi bukan berarti ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, Yusuf menunjukkan dirinya Yusuf meminta kekuasaan meminta jabatan lah karena Yusuf alaihissalam sudah dijelaskan tadi bahwasannya dia akan menjadi orang yang memiliki jabatan yang tinggi kedudukan yang tinggi. Jadi Yusuf diangkat dahulu atau dinyatakan dahulu sebagai orang yang memiliki jabatan di Mesir, barulah Yusuf alaihissalam memilih tempat yang cocok, yang dia memiliki kemampuan di atasnya, di dalamnya. Jadi bukan berarti Yusuf alaihissalam meminta kepada raja, ya raja jadikan saya seperti ini, lah. Tapi Yusuf alaihissalam diangkat dahulu, baru Yusuf alaihissalam meminta untuk dijadikan bendaharawan. Karena Yusuf alaihissalam itu adalah bidangnya condong ke hal yang demikian. Ini berkaitan dengan keuangan negeri Mesir pada saat itu. Kemudian ikuti fiddin azinallahu ayyakum. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwasannya boleh seorang itu menunjukkan itu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak tahu bahwasannya dirinya ahli dalam hal seperti ini. Maka wajar ikhwati fiddin anzinallahu wa iyyakum jami'an. Tidak mungkin masalahnya contohnya ketika terjadi kecelakaan atau ketika terjadi ada yang terluka kemudian ada seorang dokter yang dia, oh saya nggak mau menunjukkan diri saya seorang dokter lah. Di saat itu dibutuhkan karena orang-orang tidak tahu bahwasannya dia seorang dokter, karena ini ada nyawa yang akan diselamatkan, ada orang yang akan diselamatkan, ada orang yang terluka perlu pertolongan pertama. Jadi boleh seorang itu menunjukkan bahwasannya dia ahli di bidang ini karena di saat itu manusia membutuhkan. Maka Yusuf alaihissalam mengatakan aku pandai menjaga harta ini, menjaga mengelola keuangan ini. Nah, tidak mengapa Jadi ketika orang lain tidak tahu bahwasannya kita ahli di bidang ini di bidang A, B atau C, maka tidak mengapa kita menyampaikannya Ini hafizun alim Yusuf mengatakan aku mahir dalam menjaga pengelolaan uang.
Ya, dan dalam hal demikian aku sangat berpengetahuan ya. Maka ini bukan termasuk menunjukkan diri kita, membanggakan diri lah. Ya, tidak. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalik makanna li Yusufa fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi' ajral muhsinin. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf alaihissalam di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Khotifuddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Ya. Menjadikan ya, hikmah di balik musibah Yusuf alaihissalam yang begitu dahsyat. Ya. Yusuf alaihissalam datang dari Palestina ya. Ya, terusir ya, terusir. Dijadikan budak di Mesir, ya, terlempar ke Mesir, dijadikan budak. Sangat rendah, sangat hina ya, pada saat itu. Kemudian Yusuf alaihissalam tetap bersabar. Yusuf alaihissalam menerima segala cobaan. Yusuf alaihissalam tetap ya, menjaga ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ya, orang lain memandang dia rendah. Walaupun orang memandang dia adalah budak, pembantu. Tapi Yusuf alaihissalam tetap sabar menjaga ya, agamanya, ya, menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusuf walaupun di dalam penjara, Yusuf terus mengajak manusia kepada al-haq, kepada Allah, kepada kebenaran. Ya, mendakwahkan tauhid, bagaimana mengesakan Allah, bagaimana beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dari ya, ujian dan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kedudukan Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam ya. Kalau secara kasat mata kita ya khotib fiddin ya. Kalau hitung-hitungan kita, matematika manusia tidak mungkin terjadi ya. Ya, tidak mungkin terjadi, tapi khotib fiddin ingatlah bahwasannya ya, matematika Allah ya, pandangan Allah tidak seperti itu, tidak seperti demikian ya. Allah Maha bijaksana, Allah Maha ya, mengetahui segala hal. Ya. Ya, Allah latif bi'ibadih ya. Allah Maha lembut kepada hamba-hambanya. Allah tahu apa yang baik terhadap hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan ya, maka Yusuf alaihissalam ya tinggal di mana saja di Mesir yang dia kehendaki. Artinya apa ikhwati fiddin azinallah alaikum jami'an. Ya, dahulunya Yusuf alaihissalam ya, ya ketika di Palestina ya dia di pojokkan ya, dia diasingkan saudara-saudaranya ya, dizalimi saudara-saudaranya. Kemudian di Mesir ya dia tinggal di rumah menteri ya, menjadi pembantu gitu. Ya. Ya ini Yusuf alaihissalam terkungkung atau terbatasi geraknya. Artinya hanya boleh tinggal di sini ya. Yusuf alaihissalam tidak diberi apa? Ya, ruang untuk kemana-mana. Kemudian di penjara. Subhanallah. Ya, di penjara. Maka pada saat ini Yusuf alaihissalam sudah memiliki kedudukan menjadi menteri benda atau menteri ekonomi atau bendaharawan Mesir pada saat itu. Maka Yusuf memiliki kekuasaan bebas. Ya, maka Allah melimpahkan rahmat ya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Seberat apapun cobaan ya, seberat apapun ya, ujian yang Allah berikan, maka tetap bersabar ya, dan tetap jalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita tidak tahu ya, karena kita tidak tahu hikmah di baliknya ya, hikmah yang Allah siapkan di baliknya kita tidak mengetahuinya, maka tetaplah bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wala nudhi ajral muhsinin ya, Allah menutup ayatnya dengan mengatakan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita ya flashback ke cerita sebelumnya, maka kita lihat Yusuf alaihissalam ya, kebaikan-kebaikan Yusuf alaihissalam ya, banyak sekali ya kebaikan-kebaikan yang Yusuf lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak pula tidur ya. Allah tahu bima ta'maluna khabir, terhadap apa yang kalian lakukan Allah teliti. Allah tahu kebaikan-kebaikan Yusuf alaihissalam walaupun di dalam penjara, di dalam gelapnya penjara Allah tahu.
dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maka ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, kebaikan sekecil apapun ya, janganlah kalian remehkan ya. Jangan kita remehkan walaupun sekecil apapun kebaikan tersebut. Bisa jadi ya, bisa jadi ya, kenikmatan, kenyamanan ya, apalagi kelapangan hati dan segala-segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan bisa jadi sebab dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita tidak sadar bahwasanya itu adalah kebaikan kita lakukan ya. Terkadang kita tidak sadar dan itu ya, itulah ikhlas ya. Kita melakukan kebaikan ya, ikhlas ya, ini kita lillahi ta'ala. Maka kebaikan kecil itu yang terkadang ya menjadikan ya, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebab ya diberikannya kita kemudahan-kemudahan. Maka ikhwati fiddin, la tahqiranna ya min al-khairi syai'a au kama qala ya. Jadi jangan pernah mengkerdilkan ya, meremehkan sekecil apapun kebaikan ya yang kalian lakukan ya. Nah, bisa jadi dari kebaikan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan ya, kenikmatan yang kepada kita. Tapi ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, maka Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri Mesir ya, menteri keuangan ya, atau bendaharawan Mesir pada saat itu. Dan insyaallah akan kita lanjutkan ya kisah Yusuf alaihissalam pada pertemuan berikutnya ya, insyaallah menjadi pertemuan atau pembahasan yang terakhir pada pertemuan berikutnya. Semoga ya yang kita sampaikan ya, dapat bermanfaat. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.